Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengungkapkan pasien corona dengan nomor kasus 5 dan 14 dinyatakan negatif corona. Ini disampaikan Yuri dalam konferensi pers di Komplek Istana Kepresidenan Rabu kemarin. Kedua pasien sudah dua kali diperiksa dan hasilnya menunjukkan negatif virus COVID-19. Kondisinya pun sudah berangsur membaik. Pasien akan dipulangkan dan diisolasi di rumahnya, namun dengan tetap melakukan standar pencegahan penyebaran virus corona dengan memakai masker, juga menghindari kontak dengan banyak orang. Sudah dua kali diperiksa negatif. Artinya sekarang kita sedang mengedukasi mereka untuk persiapan ulang dengan melaksanakan self-isolated. Artinya dia harus melakukan isolasi diri di keluarganya. Ini bukan sesuatu yang mudah, karena kita harus menyampaikan betul, meskipun sudah negatif, masih kita harapkan mereka berhati-hati. Kondisinya baik, tidak ada keluhan apapun, dan kita sudah sebentar lagi akan mencoba mengkoordinasikan untuk bisa dikembalikan. Tentunya di dalam self-isolated ini mereka tetap menggunakan masker, menghindari kontak dekat dengan anggota keluarganya, tidak menggunakan alat makan dan minum bersama, kemudian mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama yang terkait dengan aktivitas untuk bertemu dengan orang lain. Sebelumnya, di tempat yang sama, Yuri mengungkapkan jika ada pasien dengan nomor kasus 25 meninggal dunia Rabu dini hari. Azizul Hakim, cpnn.com.